Ini agak-agak sembab mata. Nangis ya manusiawi lah, masa manusia nggak nangis kan? Pasti manusia ketawa, nangis ya mentang-mentang gue mainnya di sini gitu, jadi ngelawak mulu gitu, nggak lah kan tetap cuma manusia. Apa yang bikin akhirnya ini pecah nih? Apa yang akhirnya? Tolong sayang. Akhirnya pun. Apa yang akhirnya bikin pecah nih banyak di ini nama teman-teman sendiri, di keluarga nama teman-teman sendiri. Ya ada beberapa masalah di hidup gue kan gak semuanya mulus ya, pasti ada masalah ya. Ada saatnya gue rapuh, ada saatnya gue tersentuh hatinya, apalagi gue orangnya melo banget. Ah, ya emang melo banget aja gitu, emang cekengan sih ya. Salah satunya tadi dibahas di dalam sendiri tentang mungkin macam anak-anak yang bikin akhirnya ya emang itu sih maksudnya anak-anak sih yang paling bikin gue tersentuh selalu. Gimana menguatkan diri sendiri akhirnya? Menguatkan diri sendiri lewat doa dan support dari teman-teman. Kayaknya ini bisa dibilang cobaan lo gak putus-putus ya, Tuhan kasih ya. Ya Tuhan kasih bukan cobaan, tapi Tuhan kasih nikmat buat gue. Kenapa berpikiran seperti itu? Nikmat itu karena pembelajaran buat gue menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih strong lagi, dan pembelajaran yang sangat bermakna buat gue. Gak ada itu, capek gak sih? Artinya pembahasan masalah pribadi always selalu di media sendiri. Lo sendiri gimana sih? Sudah merasakan titik capek, lelah, ya pasti ada, namanya juga manusia. Maka mungkinlah lu ngejalanin sesuatu yang bahagia aja lu ada bosennya, ya kan? Apalagi kalau kehidupan up and down, emang sih bumbu buat kehidupan. Tapi ya ada kalanya ujung-ujung capek. Sempat marah sama Tuhan karena ya nikmat apapun yang Tuhan berikan dalam hidup ini, gue angkat itu semua dalam pembelajaran. Buruknya itu semua, sakit yang gue rasakan itu adalah pembelajaran buat gue, dan kebahagiaan itu adalah nikmat buat gue. Jadi lu jadi makin dewasa artinya dengan menghadapi segala cobaan yang lu hadapi sekarang ini, jadi berpikir makin ya, lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih bermaksud sama artinya itu lagi rame juga perihal yang lagi heboh yang viral si suami dengan wanita lain. Lu sendiri menanggapi itu gimana sih? Mungkin temennya, kita kan nggak tahu, gua juga nggak tahu. Mungkin ya temennya. Rasain di DM-DM-in sama netizen gitu merasa risih atau gimana kan dengan sebenarnya aku nge-tag di DM nggak mau lihat, tapi kan kadang-kadang suka kebuka kebuka-bukain emang DM satu-satu gitu kan, jadi kadang-kadang pas kepencet ya nggak lihat, tapi ya penasaran tapi gimana gitu kan, akhirnya aku lihat ya, tapi ya mungkin temen sih, aku selalu coba untuk berpikir positif. Mungkin itu temen karena aku tahu Stephen orang yang sangat baik. Stephen adalah sosok laki-laki terbaik yang pernah aku positif thinking. Selalu positif aja, jangan negatif. Kita biar auranya positif terus. Artinya tadi teman-teman pada menguatkan, support sangat besar orang-orang sekitar yang lo terima. Gimana lo menanggapi? Untungnya aku bukan sayang sama aku. Anak-anak aku selalu ada around me, di sekitar aku, menguatkan aku, sangat sayang sekali sama aku, dan aku nggak pernah merasa sendiri karena banyak teman-teman di tempat kerja, di rumah, teman-teman anak-anak yang membuat aku kuat dan bahagia negara. Sebetulnya kan sekarang juga hotline kabar rumah tangga sudah kembali baik, cair. Tapi lo mungkin merasa ada satu titik apa ya, stres atau gimana sih? Cuman apa? Emang rumah tangga ya mas, apa ya kan ini kan baik-baik aja semuanya, emang nggak ada yang berantem, nggak ada yang teriak-teriakan, nggak ada yang tawuran ya, maksudnya kita baik-baik aja. Anak-anak kangen nggak kak sama dia? Kangen banget anak-anak. Tapi sering banget menemui
apa kalau kita ini itu jadinya sekarang kan di luar kota, di Bali, tinggal di sana ya, belum ada kesempatan untuk ketemu anak-anak aja gitu, karena kesempatan lupa ya kapan terakhir, cuman ya berapa bulan lalu berarti sudah cukup lama artinya. Bagaimana komunikasikan Didi dengan anak-anaknya lo sebagai ini? Mungkin ya dia sama anak-anaknya sering komunikasi ya, kalau anaknya kangen dia atau pentingnya gitu. Melalui lo sendiri atau? Nah, kadang-kadang kalau gak melalui aku ya mungkin melalui adik aku yang di rumah atau asianya. Sama aku katanya ada sempat abis menangisi video ini atau gimana kak? Bukan, nih kan tadi kan gimana ya? Ya namanya manusia ya pasti enggak ya, karena gue ya balik lagi kita di gue kerja di lawak-lawakan kan bukan berarti hidup gue ngelawak terus kan. Gue juga cuma manusia tapi ada rapuhnya, ada sedihnya ya. Sebenarnya gue ikhlas akan apapun yang terjadi, udah pasrah ke Tuhan, tapi tetap aja namanya manusia lah. Kalau bisa digambarkan kak, saat ini kondisi kesehatan seperti apa ya? Pasrah aja. Pasrah keadaan. Ya, whatever will be apapun yang terjadi di dalam hidup ini, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sering curhat tuh berarti pesan-pesan sering curhatnya ke Tuhan sih, karena manusia selalu mengecewakan ya. Pasti ada mengecewakan manusia, jadi ya Tuhan aja yang tidak akan pernah. Makasih aku kita lihat juga kemarin.